saladnya udah jadi. Ini tuh ada kayak apa, pedes-pedes gitu, jellyfish gitu guys. Aku belinya, majikan aku belinya di Cina. Halo, assalamualaikum guys. Hari ini hari Minggu, hari libur, dan aku masaknya yang simpel saja. Ini ada jamur, nanti aku mau tumis, dan ini ada sayur salad. Sini ada jagung, aku mau rebus. Nah, sudah aku tumpukan sini, dan aku mau nyuci dulu. Tapi kalau jamur kayak gini nggak boleh direndam ya guys, soalnya jamur itu meresap air. Cuma dicuci aja. Soalnya ini bersih ini, nggak terlalu kemana-mana. Dulu. Tiriskan dulu sebentar, baru aku mau masak. Ini jagungnya aku mau rebus guys. Tambahkan air secukupnya. Aku cuci sayurnya dulu. Ini udah bersih guys, dari supermarket. Selanjutnya aku mau manggang ayam guys, yang tadi aku beli di supermarket yang sudah dibumbuin, jadi aku tinggal manggang. Lalu aku panggang di air fryer aja, lebih cepat. Kurang aja 150, aduh 15 menit. Jadi makanannya yang simple, kasih butter dulu. Kelamaan gas ini di kulkas, jadi warnanya purut-purut, gak jelek gitu.
nanti ini kempes sendiri. Soalnya jamur itu banyak airnya. Makanya kenapa kalau jamur itu nggak boleh dicuci terlalu lama. Dan untuk dagingnya ada lem in kambing, made in New Zealand kan. Kemarin bosku tuh ke Marks and Spencer katanya ini enak, dan hari ini aku mau nyoba. Tapi harus dilap kering ya guys. Soalnya kalau banyak air di goreng itu gak enak. Oke, lalu dikiris. Harus di tengah-tengahnya tulang. Guys, selanjutnya aku mau marinasi dulu. Aku kasih ini bumbu ini, tapi ini adanya di Kanada, kalau di Hongkong nggak ada. Ini tinggal disiram di atasnya aja, dibalut juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ini takutnya kasih. Ini udah ada merica, paprika, spice, ada garamnya. Itu enggak enak, kunyi pisau. Ada herbsnya. Oke, balik dulu biar bumbunya itu merata. Mahal banget ke sini, aku rasa 200-an lebih satu pak.
basa-basi biar ada rasa pedasnya. Ini ada peppernya sama garlic, mau siramkan biar agak pedas-pedas gitu loh guys, jadi enak. Kembali lagi, gelap kan tapi kan enggak rata ya sebenarnya, enggak krosok. Nah, ini kan krosok terus tinggal goreng. Baru aku kasih bumbu lagi. Nah, airnya udah nggak ada airnya guys, kering. Kasih bawang putih, lada yang ini masih menotong, sedangkan ada ini udah ada rasa garam, ada asinnya, gurihnya juga, jadi nggak perlu tambah garam lagi. Thank you.
spaghetti. Ayam ini dok, ini nomor 1.